Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini akan membuat bakwan udang ya. Nah, ini bakwan udang sekitar seperempat ya teman-teman. Terus bumbunya simple banget. Ini ada bawang putih 3, bawang kemiri 3, dan lada merica ya. Ini merica setengah sendok teh ya. Di sini bumbunya saya akan ulek dulu ya. Ini teman-teman, bumbunya udah saya ulek dan saya akan tuangin ke tempat ya. Bikin bakwan jagung, bakwan udang, gorengan udang. Tambahkan air ya, teman-teman. Cukupnya aja. Aduk-aduk ya. Tambahkan garam sama kaldu jamur. Atau kalau ada penyedap boleh teman-teman pakai penyedap ya. Pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, teman-teman. Tambahkan minyak sayur 2 sendok makan. Tambahkan baking powder sejumput sendok teh ya. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya. Tambahkan terigu sekitaran 10 sendok atau 15 sendok. Aja ya teman-teman, 10 sendok. Ini airnya kurang, tambahin lagi aja, pelan-pelan aja teman-teman ya. Jadi untuk air bertahap ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa yang baru menemukan channel Ani Asgar, mohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Ani selalu bersemangat membuat video-video lainnya. Dan teman-teman juga tidak akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, semoga menyekrimnya. Dan jika videonya bermanfaat, di share ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Nah ini, cemilan ini cocok banget buat nyemil di saat berbuka puasa. Karena ini udah mau akhir ya, udah mendekati lebaran. Udah malas-malasnya untuk memasak, udah pada mager ya teman-teman. Dan juga untuk makan itu kayak apa adanya ya teman-teman. Nah, aduk aja seperti ini. Tak usah terlalu encer juga ya, tak usah terlalu kencur. Tapi sesuaiin aja ke selera masing-masing. Jika teman-teman ingin tepungnya banyak, boleh diagak kentelin ya. Ini segini. Nah di sini teman-teman, saya memanaskan minyak ya, wajan, gunakan api sedang aja teman-teman, cenderung kecil ya. Dan sekarang minyak udah panas, boleh dimasukin ya. Ini enak banget teman-teman. Udang. Gimana teman-teman semua untuk puasanya? Semoga pada lancar ya. Udah mendekati mau lebaran ya. Mohon maaf jika kesalahan saya dari ucapan, dari suara, dari isi-isi video yang tidak berkenan ke hati teman-teman ya. Saya mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman, ini udah kuning kecoklatan ya, boleh angkat. Nah teman-teman, ini udah jadi bakwan udangnya, enak banget. Nah krenyes banget teman-teman, mantap banget. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.